Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Sudah siapkah belajar untuk hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Kita akan belajar tentang makanan sebagai cara menjaga agar tubuh tetap sehat. Kali ini kalian akan belajar menyelesaikan masalah. Berikut adalah beberapa permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Coba cari solusinya ya, lalu berlatihlah menyampaikan secara lisan. Saat berbicara, coba berbicaralah dengan jelas serta santun dalam menyampaikan pendapat. Berikut permasalahannya. Untuk permasalahan pertama, saat ibu menyediakan makanan yang sehat dan bersih, aku sebaiknya memakannya dengan senang hati, karena aku tahu makanan yang disajikan ibu lebih sehat dan bersih, sehingga kesehatanku dapat terjaga. Untuk permasalahan kedua, ibu menyiapkan sarapan pagi setiap hari, maka aku sebaiknya meluangkan waktu untuk sarapan, karena sarapan dapat menjaga kesehatan tubuhku sehingga aku dapat belajar di sekolah dengan baik. Untuk permasalahan ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku sebaiknya mengikuti perkataan ibu, karena ketika kita menyentuh makanan dengan tangan yang kotor, kuman akan mudah masuk ke tubuh kita. Hal itu dapat menyebabkan kita mudah sakit. Untuk permasalahan keempat, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku sebaiknya berdoa seperti apa yang ayah katakan, karena dengan berdoa akan membuat makanan tersebut menjadi berkah bagi kita. Dan berdoa merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk permasalahan yang kelima, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Maka aku sebaiknya menghabiskan makananku. Dengan menghabiskan makanan kita, itu merupakan wujud syukur kita atas karunia Tuhan. Karena tidak semua anak dapat memperoleh makanan seperti kita. Kita amati lagi permasalahan tadi ya. Sekarang perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Kemudian jodohkan dengan kalimat-kalimat permasalahan tadi ya. Bagaimana? Mudah bukan? Coba simak berikut. Kalimat-kalimat ini merupakan penyelesaian terhadap permasalahan ini. Coba kita jodohkan bersama-sama ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin di rumahnya? Adakah perbedaan dengan yang dilakukan Udin? Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama.
Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Berikut adalah kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin ya, memilih mana yang kewajiban dan hak. Salinlah kembali dalam bentuk tabel seperti ini di bukumu. Tahukah kamu apa saja hak kita terhadap makanan? Kita berhak mendapatkan makanan sehat dan bersih. Mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Mendapat air minum yang bersih dan sehat. Dan mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Lalu, kewajiban apa yang harus dilakukan setelah kita mendapat hak makanan? Bersyukur atas semua makanan yang ada. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Semua anggota keluarga makan makanan yang sudah disediakan. Makan makanan yang sehat dan bersih. Mengambil makanan secukupnya serta menghabiskan makanan yang sudah diambil. Kalian sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan makanan. Sekarang, cobalah menuliskan pengalaman kalian dalam melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan makanan di rumah ya. Ingat, tulislah dengan rapi dan dapat dibaca dengan mudah. Sekurang-kurangnya, tulislah 5 kalimat ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.